Yaudah, halo guys, balik lagi sama gue di sini channel Sarah MBA. Oke, jadi buat video kali ini gue udah nggak di eksklusif lagi, tapi gue sekarang di Viva SMP dan semua member eksklusif juga pindah ke Viva SMP. Oke, jadi gue bakal buat petualangan baru, bukan di eksklusif SMP lagi, dan ini semua barang baru semua. Ini tanah juga kita ngambil sisa-sisa gitu. Yang lainnya udah pada besar-besar tuh. Ini ada rumahnya siapa nih? Kita review aja ya hari ini ya. Ntar buat rumahnya mungkin next video. Aduh, apa sih ini Yudi? Ini kalau nggak salah rumahnya si Dit CJL tuh kan, bener kan? Rumahnya ya begini. Terus di sini ada rumah, nggak tahu ini rumah siapa ya? Suara ada suara Discord. Ini rumahnya siapa? Elestial. Oke, ini rumah Elestial. Nggak ada. Ada sih, cuman belum dibakar, ntar aja lah. Ini ada rumahnya, rumah haram. Oh, rumah si Gemet anjir nih. Kalian bisa lihat rumahnya Gemet. Gemet Cici. Oke, next di sini ada rumahnya, bukan rumah ini. Ini rumah kura-kura ya, kandang kura-kura. Ini ada Natasha, ini ada Miu sama Mia. Waduh, Miu dan Mia, siap-siap buat tuh. Oke, di sini gua review region 1 aja karena gua di region 1 malas ke region 2, 3, 4. Mungkin kalau mau review semuanya ntar gua live aja. Di situ ada enggak tahu itu apa, itu tempat AFK mancing, fishing, yap. Terus di sini ada farm pohon gitu. Terus di sebelah sini auto smelter deh kayaknya ini. Terus ada aku imut lagi. Aduh, dia muncul terus anjir. Ini gua enggak tahu rumah siapa. Bentar. Rumah Jason Tube. Oh, Jason Tube. Terus ini enggak tahu apa nih. Bentar. Gua belum hafal sih di sini soalnya baru satu hari juga di sini. Itu rumah Fun Place. Oh, itu hotel. Sini ada towernya si Jason Tube kalau nggak salah. Terus ini Nata mau buat rumah di sini nggak jadi gitu kan. Terus di sini ada rumah siapa tuh nggak kelihatan. Bentar. Kita naik ke puncak gunung. Oke. Okay. Ada Mozzarella Home. Oke. Okay. Sini ada portal Nether-nya buat ke region-region lain kan lewat Nether tuh kalau misalnya jalan jauh, Pak. Ya, ini portal Nether-nya di sini. Jadi ini bentuk tengkorak gitu, terus kanan kirinya ada kudanya gitu kan, keren gitu. Sini ada pohon-pohon, jadi kayak ini jalan utama gitu. Terus di sini rumahnya Kriv ya, tuh kan bisa lihat tuh kudanya keren kan. Terus itu ada tengkorak juga. Terus di sini rumah siapa nih ini? Aduh, lapar, bentar. Ini kayaknya mau dibuat kayak gerbang masuk. Ini kan ada kayak, awalnya gua ngira ini tuh kayak bulan, terus tuh ini bulan seperempat tuh bulan fullnya gitu loh. Ternyata ini lumba-lumba, itu bolanya anjay. Tahu kan kalian kayak atraksinya lumba-lumba gitu. Oke, ini ada rumahnya siapa nih? Oh, ini udah tadi ya. Itu rumahnya Hanze ZN. Terus di sini ada rumahnya Frosty nih kalau nggak salah, Frosty's Nest. Dan di sini ada tempat umumnya anak region 1 dan apa lagi ya? Bentar. Ini udah kayak gua gitu. Oh, ada satu lagi yang gua review bentar. Oke, di sebelah sini. Ini ada farm kecil-kecilan doang. Sini. Gua enggak tahu ini apa sih sebenarnya. Rumah member kah orang siapa gue nggak tahu dan tuh sumpah rame banget coy. Gue nggak tahu ini rumah siapa, cuman kayaknya kayak cafe bar gitu nggak sih, nggak tahu lagi deh. Oke, kita bakal ke tempat satu yang belum gue review tadi. Itu tempatnya gede parah. Ntar aduh susah ada di sini tempatnya, kita jebol-jebol aja lah ya, tapi hati-hati jatuh. Oke, ini dia tempatnya. Ya, ini kayak Revin terus jadiin tempat gitu loh, kan keren gitu. Oke, kita bakal coba turun. Ini turun. Oke, turun di sini. Cuman ini kayaknya airnya belum full ya. Udah ada magmanya cuman airnya belum full sampai atas, jadi yang narik cuman situ. Oke, ini
Mau ngapain berdua? Okay, jadi ini spot rumahnya bakal di sebelah sini. Yeay. Kita Yoi, dan bakal buat nanti rumahnya dari spruce sama stone anjir. Sama cobblestone sama oak dan ya lu butuh nggak nih? Ayo, konsepnya gimana? Ajarin dulu, Pak. Saya nggak bisa bikin medieval ini. Gampang. Medieval tuh build tergampang, anjay. Ya begitu, karena kan saya tidak Ini pernah rumahnya main mau modern. bentuknya memanjang gini atau melebar? Manjang aja kali ya, kalau melebar kita Melebar. kurang lebar. Okay. Karena kita pas-pasan gitu. Iya, ini pun pas-pasannya masih kita kecilin lagi gara-gara nih. Iya, masih kita besarin dikit, Emang lagi maksa. panjang. Ya. Okay, terus ini mungkin awalnya di sebelah sini. Terus bentar, mikir-mikir. Ya, kurang bagaimana? mundur kali ya. Di sini lah, di sini. Nah, ini bisa biar ngelurusin ini nih. Oh, jangan. Jangan, enggak. Gini aja. Satu, Oke. dua. Berapa blok ke sini ke samping? 1 2 3 4 5 6 7 8 Sini 9. lah. Kejauhan. Nah, lagi nggak pada ngapain. Lagi bikin rumah kakak kelas berapa? Kelas 9. Kok bikin rumah dari TNT? Gila. Jadi kan mau masuk FIFA juga enggak? Katanya kan mau dibagi dua nih. Hah? Iya. Rumah paling kecil banget aja kalau dibagi dua. Makanya bagi duanya tengah-tengah aja. Gede dikit boleh gak ini? Lebarin dikit. Boleh, kasih. Boleh, silakan. 1 hour later. Amin. Oke, ini konsepnya udah jadi. Ye. Ya ini baru-baru ini sih baru mulai. Baru konsep awal banget dan ntar itu ceritanya ya, gitu. Rumahnya bakal dibagi dua gitu loh. Gitu. Ini rumah. Jangan ribut ya tuh. Terus ini ntar tingginya bakal 4. 2. Mana? Oh, gua enggak ada. 2. Ini nih ada nih gua. Oh, udah. Oke. Apa gua dong. Kaget aja. Ini cuma satu. Gini aja. Pintunya gini, orang lebih milih lewat sini daripada buat itu aja. Enggak ini. Tok tok assalamualaikum gitu masuk. Oh iya, kau salam. Ya enggak lah itu. Tapi betah kalau mau jadi mod harus sering muncul tuh. Lu berak aja Bang San. Arza lu jadi mod woi. Nah, ini baru mendingan. Halo, tok tok. Oh, pilar semua sih. Lo boleh kasih pencerahan gak sih? Indah gitu. Jadi ntar bakal kayak begini. Ini rumah gue udah gini aja jadi. Rumah gue lihat apa? Sabar. Hah? Apa? Rumah gue gini aja nggak apa kan? No atap, no tembok. Tapi masuknya wajib lewat pintu, kalau nggak lewat pintu gue denda. Tadi siapa manggil lo pasti ya? Tadi manggil gue pasti ya? Iya. Kenapa? Rumah ini ya. Oke, ini temboknya juga udah selesai. Sar. Ini udah sar. Gue ada pencerahan buat lo. Di mana? Di itu di sebelah rumahnya yang ada di gemak di sini. Apa? Ini kenapa gak dimajuin sedikit gitu? Jadi seolah-olah ini yang depan. Saya mau panen dulu lah. Maksudnya? Jadi ini ke disini? Enggak. Ini ntar bakal oh, gini. Oh. Itu rumah gemat tuh. Oh iya. Oke, ini udah gini. Ini atasnya kasih. Sar, suara lu kecil, Sar. Oh. Oke, nih. Ini kasih. Oh, ini kurang nih. Oh, si Sar lagi di HP dia ya? Enggak, gua lagi record. Lagi record ya? Oh, dia lagi record. Iya. Yes. Bukan capek nulisnya. Oke. Oke, ini udah gimana gini. Ya? Gua mau bikin ini rumah. Tengahnya mau dikasih kaca sekalian atau tembok aja, Nat? Ya udah. Kaca apa tembok? Tembok kan? Kaca tembok tembok tuh di sini kita bolong aja. Ya yang sini bolong.
Ntar kasih pintu. Hei, karena terlalu robot. Halo Diamond. Oke, ini kita pasang-pasang kaca. Halo Faris. Kok ada rumah haram enggak di situ? Ada rumah Gema. Rumah Gema. Dia buat rumah dari hasil barang curian, guys. Parah nih. Rumah haram. Jadi ini udah 100% jadi, walaupun mungkin banyak yang gua cut, sorry banget, banyak yang gua cut, gua skip dan gak gua masukin video karena kemarin gua pas record tuh pas banget sama Natal Live, jadi kayak omongannya gak nyambung gitu loh, sama maksudnya kayak bukan gak nyambungnya sih, cuman ya gua ngapain di sini. Ya kayak gak pas ya skinnya sama video-video yang lain kalau jadiin satu. Mungkin ada beberapa nanti yang emang itu obrolannya gak jelas karena emang lagi live dan yap, ini udah pure. Jadi kalau mungkin mungkin kalian kalau yang penasaran building yang lebih ininya di channelnya channelnya Nata itu ada di live media. Ini juga atasnya juga gua buat kayak gini atapnya. Dan ya pokoknya intinya begini. Dan di sini gua buat AFK fishing dan di sini hasilnya ternyata baik banget. Ini punya gua cuma dikit, soalnya tadi baru AFK. Dan ya gua juga udah dapat banyak buku-buku, gua masukin sini semua dan gua juga udah dapat elitra, udah gua kasih token dan gua barusan nge-enchant ini armor dan pickaxe dapat fortune 3. Oke, gua akhirin dulu video kali ini. Thank you banget buat yang udah nonton. Bentar. Jangan lupa buat di like, comment dan subscribe. Buat next video gua mau lawan Ender Dragon. Sebenernya sih lawannya udah kemarin, cuman recordnya udah kemarin, cuman tinggal ngedit aja. Mungkin hari ini dua video, kalau enggak sekalian besok. Oke, guys, thank you banget buat yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, like dan di share ke teman-teman supaya banyak yang nonton video gua dan mendukung channel ini semakin di depan ya. Thanks for watching guys, see you guys next time. Oke, okay, thanks for watching guys. See you guys next time, oke? Okay? Bye-bye!